Cederalun persediaan darah di UTD RSUD Biren menipis sejak minggu terakhir. Golongan darah O hanya sebanyak 4 kantong, golongan darah AB tersisa 2 kantong, sedangkan golongan darah A di bawah 20 kantong. Mengatasi kekosongan darah di UTD RSUD Dr. Fauziah Biren, SMKN 1 Jenip Biren pada Rabu 15 Februari 2023, menggelar donor darah di Kompleks Sekolah Kawasan Desa Blang Meparat. Kegiatan ini bekerja sama dengan UTD RSUD Biren sebagai wujud kepedulian warga besar SMKN 1 Jenip terhadap warga yang membutuhkan darah. Para pendonor mulai dari siswa, guru, anggota PGRI Jenip Raya, masyarakat umum, dan anggota TNI dari Koramil Jenip. Kepala SMKN 1 Jenip Ferry Irawan SSI MPD mengatakan pelaksanaan kegiatan sosial donor darah dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan darah di wilayah Jenip dan Biren yang terus meningkat. Pada kesempatan kali ini juga diikuti para guru, tenaga kependidikan, siswa, dan dari unsur masyarakat. Dari 60 orang yang mendaftar diperoleh 50 kantong darah. Dari Biren, Yusmandin Idris, serambinews.com. Hai, tetangga lu gak perlu cek foto lu.